Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dan selamat datang buat yang baru bergabung di channel Avan TV, channel yang membahas tentang sesuatu hal yang menarik untuk dicermati. Pada video kali ini saya ajak jalan-jalan di Desa Lengkong, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Video kita awali dari arah timur, yaitu dari arah Wanedadi, tepatnya di depan SMP Negeri 2 Rakit. Lengkong adalah sebuah desa di Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Tepatnya di sebelah timur dari Kecamatan Rakit dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Wanedadi. Luas wilayah Lengkong adalah 403 hektar. Jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 5.578 jiwa. Inilah Lengkong, sebuah desa di Kecamatan Rakit yang lumayan ramai. Di sebelah kanan kita adalah lapangan Lengkong. Sebelah kiri kita adalah pasar Lengkong. Sebelah kiri kita adalah MI Cokro Aminoto Lengkong. Sebelah kanan kita adalah Balai Desa Lengkong. Di sebelah kanan kita SD Negeri Lengkong. Sebelahnya adalah Puskesmas Rakit 2 Lengkong. Kemudian di sebelah kanan kita lagi adalah MTS Negeri 4 Banjarnegara. Ada pertigaan yang lurus ke arah Kecobong Purbalingga dan yang ke kiri ke arah Rakit. Ya, demikian jalan-jalan kali ini. Jika ada kesalahan serta kekurangan dalam video ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tunggu video kami selanjutnya dan sampai jumpa.